dari Nabi Ishak lahirlah keturunan-keturunan para nabi dan rasul dari golongan Bani Israel sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dari istrinya Hajar lahir Ismail. Dari Nabi Allah Ismail lahirlah keturunan-keturunan golongan para nabi sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah rencanakan semua keturunannya menjadi nabi dan rasul. Maka pantas kalau Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Maka pagi ini kita hadir di masjid Al-Jihad ini. Pagi ini kita berkumpul dengan keluarga, istri, anak yang tercinta, suami yang tersayang. Maka pagi ini pun kita belajar dari keluarga yang Abdullah Ibrahim yang sukses mendidik anak-anak yang soleh-soleh, yang sukses mendidikkan istri-istri yang solehah. Ada apa ini? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nasihatul Ibad halaman 10 ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Kila li Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Allah Ibrahim ditanya, "Li ayyi syai'in?" Karena sebab apa? Wahai Nabi Allah Ibrahim, kau dijadikan kekasih oleh Allah. Kau sukses mendidik anak-anakmu menjadi soleh para nabi. Kau sukses mendidik istri-istri menjadi soleha. Apa karena Nabi Allah Ibrahim? Qala bi salasati asyyar. Ada tiga perkara yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Pertama, ihtartul amrullah ala amri ghairihi. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya memilih, saya mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah-perintah yang lain. Saya mendahulukan panggilan Allah ketimbang panggilan-panggilan yang lain. Beda dengan kita. Kalau yang memanggil Oppo, Vivo, Samsung Galaxy, kita perlu cepat-cepat mendekati sambil mengangkat siapa ini. Tapi kalau yang memanggil suara adzan, kita sering mengabaikan. Ketika kita sering mengabaikan panggilan Allah, maka jangan heran kalau Allah mengabaikan kehidupan kita. Dagang untungnya pada melayang. Usaha sulit untuk jadi kaya. Mendidik anak jangankan tidak disekolahkan, disekolahkan pun masih nakal. Jangankan tidak dipesantren pun masih benar. Kenapa? Kita masih mengabaikan panggilan Allah. Maka jangan heran kalau Allah abaikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan kehidupan kita. Maka pagi ini marilah kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim. Sehingga ketika Allah mengatakan wa idhi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin faqatamahu, Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain bi kalimatin, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk tohar, diuji dengan tohar. Yang kedua, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk haji, untuk melaksanakan ibadah dan yang lain.
min dzalik. Hadirin yang berbahagia, maka berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang hari ini bisa berkorban, yang hari ini bisa membongkar sifat-sifat pelit dan pelitnya dalam urusan harta, yang pagi ini bisa menyisihkan kekayaannya untuk menunjukkan kurbannya kepada Allah. Ingat, la yanallaha la yanallaha lukumuha wala dimatuha. Dapilnya, kurbannya itu tidak sampai ke Allah, darahnya tidak sampai ke Allah, wala yanallahu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaannya, nilai nurutnya, nilai tawakalnya. Ia punya harta walaupun sayang, ia paksa, ia berikan dalam kurban untuk apa? Karena Allah. Maka hewannya, darahnya tidak sampai kepada Allah karena kurban bukan sesaji, tapi yang sampai kepada Allah adalah nilai-nilai ketakwaannya. Oleh karena itu hadirin, berbahagialah. Puasa mengajarkan agar kita bertakwa. Kurban pun mengajarkan kepada kita agar pandai bertakwa. Dekat dengan Allah, tunjukkan bahwa kita lebih cinta kepada Allah ketimbang harta dan kekayaan kita. Hadirin jamaah al-Ahad yang berbahagia, kaum muslimin yang tercinta, maka ikhtiar itu Allah. Nabi Ibrahim mengutamakan perintah-perintah Allah. Maka pantas ketika alamma balagha ma'a sahya, ketika Nabi Ismail telah sampai kepada umur sahya, Profesor Dr. Wahbah Juhaini dalam tafsir Munir beliau mentafsiri sahya antara ukuran umur 7, 10 sampai 13 tahun mendekati masa-masa baligh. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atakhaffadhu madatha. Ketika Nabi Ismail umurnya 13 tahun, Nabi Ibrahim bertanya, ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, tadi malam bapak bermimpi dan dalam mimpinya Allah perintahkan menyembelihmu. Fadhur madatha, bagaimana pendapatmu? Seseorang yang masih kecil belum baligh, jawab dengan luar biasa, menjawab dengan istimewa. Ya Rabbi al-Ma'tumar, sama di dunia, insya Allah minasholi. Wahai bapakku, jangan ragu dan bimbang. Kalau itu perintah dari Allah, kerjakan dan laksanakan. Bayangkan hadirin, dari bapak yang tawakal, melahirkan anak-anak yang tawakal, dari seorang ayah yang takwa, ibu yang takwa, melahirkan anak-anak yang bertakwa. Kalau anak kita masih nakal, kalau anak kita masih bengal, kalau anak kita kagak nurut, mungkin bapak dan ibunya masih doyan dengan maksiat. Kalau bapaknya senang dengan cekingan, kalau ibunya gemar dengan FB-an, yakin dan pasti anaknya doyan dengan TikTok-an. Maafin Allah, fil abna. Apa yang ada pada orang tua pasti akan dilakukan, diwarisi oleh anak-anaknya. Maka pelajarannya buat kita, kalau ingin punya anak yang soleh, ingin punya keturunan yang soleh, maka bapak dan ibunya pertama dulu untuk jadi orang-orang yang soleh. Yakin dan pasti Nabi Ibrahim orang yang soleh, istrinya orang yang soleh. Ismail ditinggal masih kecil, 13 tahun baru bertemu, tapi jawabannya sopan, jawabannya penuh dengan nilai ketakwaan. Kenapa? Hasil doanya, Rabbi habli minas solihin. Hasil pendidikan ibunya hajar sehingga melahirkan anak-anak yang baik. Hadirin jamaah al-Ahad yang berbahagia, kaum muslimin yang tercinta. Yang kedua, apa resepnya suksesnya Nabi Ibrahim dalam mendidik anak dan istri sehingga mendapatkan ridha di sisi Allah? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Wa ma'tamantu Wafah tamantu, saya tidak merasa risau. Dimakamkan Allah uli dengan apa yang telah ditanggung oleh Allah. Saya tidak merasa risau. Aina kuntu biamri ada matahammal Allah li. Saya tidak merasa risau dengan apa yang telah dicabut oleh Allah. Bila rezeki, nyatanya dari rezeki. Jadi Nabi Ibrahim tidak besar dan gelisah hari-harinya, tidak sempurna.
bakalan punah dan jawab amin. Apa artinya hadir? Ketika kita usaha dan ikhtiar, kewajiban kita adalah berusaha, tapi ketentuan rezeki adalah Allah yang menentukan. Maka sesibuk apapun Anda cari uang, jangan sampai lupa sembahyang. Sesibuk apapun kita cari rezeki, jangan lupa dengan Allah yang Maha Suci dan Hakiki. Maka bakal jalan. Yang ketiga, resep Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kesuksesan mendidik anak-anaknya jadi para nabi. Yang ketiga, apa kata Nabi Ibrahim? Wama amasaitu wama taqaddaitu illa ma'abui. Saya tidak makan sore, saya pun tidak makan pagi. Dia gak mau makan kalau masih tetangga yang lapar. Dia gak mau makan kalau ada tetangga yang belum makan. Dia ingin membantu saudara-saudaranya. Dia ingin tangannya berbagi dengan yang lain. Maka bagi Anda jadi orang kaya. Kenapa Allah jadikan Anda orang kaya? Agar Anda bisa membantu orang-orang yang lapar. Kenapa Anda dijadikan pejabat? Karena Anda ingin membantu rakyat. Kenapa Allah jadikan Anda konglomerat? Agar bisa membantu orang-orang yang melarat. Kekayaan yang Allah titipkan kepada kita punya maksud dan tujuan agar kita bisa berbagi dengan sesama. Kalau saat ini kita jadi seorang anak, jadi orang-orang yang sukses, hakikatnya Allah menitipkan kesuksesan pada anak agar orang tuamu bisa diangkat jadi sukses. Kenapa seorang anak jadi orang kaya? Bikin bahagia ibu dan bapaknya. Kenapa seorang anak jadi orang-orang yang besar? Agar mampu mengangkat kebesaran keluarga dan orang tuanya. Wahai Anda yang jadi anak, kesuksesan Anda, kemuliaan Anda itu tidak jauh dari doa dan perintahnya orang tua memohon dan meminta kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda sekarang jadi orang yang sukses, tanpa Anda sadari di belakang Anda ada doa ibu dan bapak Anda. Kalau Anda bisa memuliakan orang lain, bagus. Kalau Anda memuliakan kiai, memuliakan ulama, memuliakan habaib, itu bagus. Tapi kalau Anda menghinakan ibu bapak, kebagusan akan hangus. Kau cium tangan sama ulama, itu hebat. Kau cium tangan sama anbiya, para habib-habib, itu bagus. Bapakmu kebagusanmu akan halus. Wahai para anak-anak yang mulia, apapun yang kita miliki itu tidak jauh dari doanya orang tua. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka di hari ini, kalau mau sering jarak ke wali songo, kalau mau sering jarak ke makam para wali, tapi kau meninggalkan ibu dan bapakmu yang masih hidup tanpa minta doa, maka hari ini kesempurnaanmu mengunjungi para wali tidak sempurna. Kesempurnaanmu mengunjungi makam-makam para aulia tidak akan sempurna sebelum kau mampu mengunjungi ibu dan bapakmu. Maka di pagi hari ini, kalau kau belum sempat mengunjunginya, maka setelah dari masjid ini, sebelum kau kunjungi teman-temanmu, kunjungi ibu dan bapakmu. Sebelum kau perhatian kepada tetangga dan teman-temanmu, dan bapakmu. Sebelum kau mencium orang lain tangannya, cium dulu tangan ibu dan bapakmu. Ingat, siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah akan muliakan hidupnya. Siapa yang mampu membahagiakan ibu dan bapaknya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Kalau Anda merasa resah, kalau Anda merasa gelisah,
Dan bagi anda-anda yang orang tuanya sudah tiada, mungkin cium tangan menjadi sebuah kenangan. Mungkin memeluk tubuhnya sudah menjadi impian. Suaranya sudah tiada, hanya memori nostalgia di tahun kemarin beliau masih bersama kita. Tapi sekarang sudah tiada, maka kunjungilah makamnya. Andai kata jauh makamnya, doakanlah. Allahummaghfirlah warhamhu wa'afi wa'anhu. Allahummaghfirlah warhamha wa'afi wa'anha. Allahummaghfirli wa li walidayya. Saudaraku, tidak ada sebuah kebahagiaan sebelum kita mampu membahagiakan ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia. Allah terima idul adha kita. Allah terima